capek mas, saya itu capek, capek sekali, badannya itu udah cukup lelah gitu. Saya perlu waktu mas gitu, jadi yang saya lakukan saat ini ya adalah saya harus jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, saya harus punya hati yang seluas-luasnya samudra. Kalau saya disuruh pilih, saya juga gak mau ada terus masalah yang ada terus bertubi-tubi dan gak berhenti. Tapi saya tidak ada pilihan lain selain menjalani semua ini gitu. Makanya kalau ditanya saya seperti apa, ya perlahan setiap masalah yang saya lewati saya harus selesaikan dengan baik. Nah dengan caranya seperti apa ya, saya dan keluarga saya harus memikirkan itu lebih masak lagi. Tapi dengan masalah bertubi-tubi di datang, seperti apa sih menyikapinya? Menyikapinya nggak masalah? Nggak ada, ya senyum aja. Senyum aja. Kalau saya mau melakukan kemanapun, pergerakan kemanapun, saya nggak melakukan pergerakan manapun. Jadi, saya belum saatnya untuk menceritakan secara rentetan awalnya semua. Saya kepengen apa yang saya ceritakan itu, setiap yang saya ceritakan itu ada fakta nyatanya. Jadi tidak mau berbicara yang asal wawancara, main ngomong ini, nanti jadinya fitnah, jadinya dosa. Jadi saya, oh ini gini, Mas Ruben ada juga, Mas Ruben mau tahu gak siapa yang ada? Enggak, saya gak pernah mau tahu itu. Buat saya, kalau saya tahu dia juga sama-sama manusia, dari nanti jadinya fitnah, jadinya dosa lagi. Buat saya, apa yang jadi udah saya yang kena, saya jadi dosa lagi. Jadi saya gak perlu cari tahu itu siapa, yang penting saya mah ikhlas aja ngejalanin semua dengan baik aja. Mas Ruben, ya. Itu ceria, sekarang kelihatan sedih. Capek mas, saya itu capek, capek sekali, badannya itu udah cukup lelah gitu. Bahkan saya sama keluarga saya sudah berbicara cukup serius tentang hal ini gitu. Makanya apa yang menjadi keputusan kami nanti pasti kita share ke teman-teman semua. Penghibur hati saya punya anak laki-laki yang sayang dengan saya, Wenda, Talia, Tania gitu. Ya happy banget sih gitu. Jadi apalagi ngeliat Bertrand main sama Talia itu buat saya gak ada alasan untuk saya menyerah sih. Jadi itu yang buat saya harus semangat.